Oke, saya akan klarifikasi kejadian semalam. Satu unit Innova ya, itu dari arah selatan Bandar tiba-tiba sampai di depan SD Bandar 2 ya, atau tepatnya di gang masuknya asrama Polsek Bandar, itu tiba-tiba kerobohan pohon kersem ya. Jadi memang timingnya saat tepat sekali saat lewat, dan pohon kersemnya itu tiba-tiba meroboh tepat pada atasnya ya, sehingga kacanya pecah. Karena di situ tiga orang dewasa, itu cewek semua ya, sama anak kecil juga, jadi akhirnya langsung minggir ya, di rem langsung minggir, langsung tim datang ke situ membantu, Polsek Bandar juga langsung untuk membenarkan jalan ya, lalu lintas, karena memang tertutup sama pohon kersem. Itu sudah dua kali, jadi dahan yang pertama itu sudah pernah tumbang di bulan yang lalu karena angin hujan besar, dan ini untuk kedua kalinya ya. Tetap waspada dan hati-hati selalu. Sony John BMC Bandar Solution mengabarkan. Demikian sekilas info area Bandar Solution mengabarkan satu unit Innova tertimpa pohon kersem mengakibatkan kaca pecah dan bagian atap kabin ringsek ya. Selalu waspada, hati-hati di jalan. Sony John BMC mengabarkan.